Oke lur, kali ini saya mau membuat video power rakitan 10 ampere. Jadi ini power di servis tadinya nggak seperti ini, tadinya lebih sembrewut kabel ini, udah tak rapikan lumayan. Ini kabel tester ya. Oke, kalau dilihat dari atas kayak gini. Oke, jadi orangnya itu tadinya cuma beli kit kit sama saya masang finale. Jadi kayak gini, dia belinya cuma kayak gini kalau nggak salah. Lalu dia masang trafo sama setrumnya sendiri lah, sama soft start ini. Softstar yang masang bukan saya, jadi dia masang sendiri dan masangnya salah, dan yang salah itu lumayan bahaya karena di jalur setrumin plusnya, jadi setrumin plusnya kebalik sampai skring AC nya putus, dan skring AC diganti yang gedean, MCB nya malah jeplak ya. Ya iya, soalnya kan main plusnya kebalik ya. Ya sama aja ngonslet kan. Oke, setelah saya cek ternyata di drivernya ada yang rusak dikit-dikit, ganti, tapi final untungnya masih aman. Oke, datang ke saya sih posisi trafonya yang kesoldir 25 VAC ini, ada bekasnya yang disolder yang 25 volt, mungkin buat ngecek, tapi yang bawah juga udah solderan yang 45. Kayaknya pas jeplak itu pakai 45, lalu dia diturunin pakai 32 tapi masih pakai 25 tapi masih error. Jadinya dia mumet lalu dibawa ke sini. Bawa ke saya, drivernya ini ganti TR kecil sama resistor dan normal ya. Setelah normal, saya tanya yang punya power. Strumnya mau 32 atau 45, kata yang punya mau 45, tapi setelah tak lihat elkonya kayak gitu cuy, elkonya pakai ginian. Oke, mereknya Mercon ya. Oke, kalau ini kalau dipasang 45 kemungkinan besar jeblok, makanya nggak tak pakai, tak ganti pakai Nijikon. Dan PCB-nya juga hancur, ini PCB-nya baru. Dan di ACC sama yang punya ya. Jadi yang punya setuju, lalu ini tak ganti elko sama PCB. Lalu dirakit, dirapihkan. Dan setrumnya sekarang udah di 45 ini. Yang kesolder kabel hijau itu 45 VAC. Oke, sekarang kita cek DCO dan bias segala macamnya. Oke, kita on-kan. Oke, ini udah kepasang speaker dan nggak dengung sih, aman. Ini power BTL mono ya, jadi 10 ampere buat mono aja, bukan stereo. Dan buat 15 in 2 biji ya, jadi pas-pas saja sih. Oke, ini prop hitam ke ground, prop merahnya kita coba ke VCC. Strumnya ada di 57 volt, untuk plusnya, untuk minnya harusnya sama ya, ya 57 juga. Oke, lalu untuk bias final, bias final ada di 320 ya, tadi 320-an untuk yang plus, untuk yang min 291 ya, hampir imbang. Ini untuk DCO, DCO nya 0 mili. Oke, jadi speknya kayak gitu. Untuk bias agak beda dikit, nggak apa-apa, nanti pas musik jalan dia akan imbang sendiri. Oke, sekarang kita coba tes lagu.
Kita tes pakai lagu ini, power BTL pakai lagu yang DJ dulu. Dari HP kita pol. Oke, kita coba ganti lagu. Pakai yang thank you.
itu tadi ditas pakai lagu DJ sama ini kendang, suaranya bersih, nggak serak juga, enak. Lalu kalau dipegang ini pendinginnya lumayan panas karena cuma 2 set ya. Biasanya saya kalau buat 15 sih 3 set lah. Ini 2 set, 3 set per kit ya. Oke, tapi lumayan lah, aman, nggak terlalu panas, masih bisa dipegang. Ini pendingin pakai yang 70.000 ini, bukan yang 20-an sih, jadi masih lumayan. Oke, untuk kalian yang mau order power service atau beli kit-kit kayak gini, ini juga pesanan. Setiap kit yang dijual pasti dites dulu ya, jadi pasti bunyi dari sini. Tinggal situ kalau beli kit, masangnya yang hati-hati aja. Di setiap PCB juga ada tulisannya sih, ini ada tulisan Strumen plusnya, jadi yang teliti aja kalau masang. Oke, sekian, jangan lupa di subscribe, di like, terima kasih.